Bisa langsung kayak abang ya? Yang langsung jago gak ada, yang terlatih iya. Tuh, ini kendor gitu. Cobain dulu deh, cobain dulu ya. Cobain. Emang bapak bisa bapak? Gak tahu, gue coba-coba aja buat latihan guys, buat olahraga aja. Handphone? Oh aman ya? Aman bapak. Buat latihan aja. Ini pakai batik dari Kencana nih. Bomber. Ada tulisannya John LBF. Special edition. Itu bapak mau ngapain nih pak? Hah? Mau nembak-nembak? Kondangan. Terbiasa diomelin bini. Itu lebih mengerikan daripada pistol. Suara ledakan pistol gak ada apa-apanya mak. Bini lagi ngomel. Orang Bang Sunan paling pusing kalau bini ngomel. Itu karet apa karet. Ini? Cincin gua belum mesti lepas dulu kayaknya. Jangan, biasain. Namanya bela diri masa ada musuh entar dulu. Saya lepas cincin dulu. Copot cincin dulu ya. Enggak bisa, Bos. Ini latihan dulu. Latihan kering boleh ya, kering. Tokang dulu. Tokang. Tarik gini ya. Tarik dulu. Oh, sekali. Boleh diantar gini, jadi gini tarik. Tarik. Masih kaget. Tarik, lepas. Tak boleh. Oh. Latihan kering dulu aja. Ya, sekali aja. Oh, sekali aja rusak ya kalau ini ya. Nggak salah tuh. Ini tangan jangan di atas. Soalnya ini kan ini nahan slide. Maju mundur. Bang, coba kasih lo contoh sekali lagi. Kayak nyiprat gitu ya. Aduh. Bang. Bang. Kita minta maaf ya. Bang. Kenapa? Enggak apa-apa. Minta maaf aja sama abang. Takut soalnya sama abang. Ajarin safety dulu. Dia mau ambil. Ini gabung sama kita, sama Berik Sisa. Jadi anggota baru, Bang. Siap. Caranya gimana, Bang? Tapi itu nyiprat enggak sih, Bang?
Ricocet, tadi kan peluru tajam nih. Ini kan peluru tajam. Ini rubber ya? Rubber. Iya. Kalau rubber jarak nembaknya 10 meter. Paus kalau dapat gambar bagus. Nah, lagi gitu. Kalau ini jarak efektif 50 meter. Oh. Saya mematikan. Ini lagi bagus nih. 30 meter. Enggak, mati. Saya enggak mau matiin, Bang. Jangan, jangan. Coba diajar settingnya dulu, keringnya bagaimana? Pak Charles, karena Bang, saya abang, pun masih belajar. Abang jauh-jauh dari situ dulu, Bang, ya. Saya agak nervous sih, Bang, kalau abang dari belakang. Ini mau terpe dulu, ya? Oke. Okay. Jadi, saat megang senjata itu pertama, okay. Ini harus boleh Pak, masih jajar lagi ya, jangan lupa nih. Nah, okay. Jari harus di luar. Kenapa di luar? Supaya nggak accidental discharge. Ini kan enteng triggernya kan. Okay. Jadi waktu kita pindah tempat apa, supaya nggak sempat. Okay. Nah, kedua setelah udah gini, hokang, tangan kiri memeluk tangan kanan. Oh. Ini disejajarkan. Udah sejajar atasnya ini ya. Iya. Jari masuk tarik panahnya. Pakai apel. Dan nembak. Karet. Ini dulu ya. Platnya berdiri naik sekalian. Itu dia tidak nyiprat ya? Enggak. Yang kayak di film-film tuh kan kayak keluar proyektilnya. Oh, gitu. Itu selongsongnya. Selongsong ke samping. Jadi dulu ya lagi ada orang. Jadi ini ada namanya ekstraktor. Ekstraktor ini tugasnya narikin ada rimnya yang tarik itu, jadi abis nembak dang longsongnya itu kebuang gitu, nggak akan kena kita, paling ke samping kanan gitu. Coba karena nggak semua orang punya mental sini gua bang. Coba aja bisa kok, enak banget. Siapa sih ini? Nah, yang sini lebih bagus soalnya kalau di sini bahaya ya. Gokang dulu. Nah, jadi tarik set terus biar nggak ngecep tongkang lagi ya. Udah oh, tembak ya. Ada yang kering ya, ada yang kering tongkang nas gitu. Ini are you ready? Gue kasih coba pakai peluru tajam dulu ya, Om. Jangan klat. Abang yang nembak kan? Saya. Saya. Iya, kalau gue kok gerdu. Ini reker ya. Ayo, bunuh. Kacamatanya ada kacamata? Enggak ada, belum. Nang. Ini kacamata. Kacamata. Pinjemin sih. Enggak apa-apa. Gua gimana nih? Kan. Nah. Tapi ada kan mata ikan. Yang lek ya, yang lek. Pinjem kacamata ya, lek. Bisa ini pakai ini. Ya. Boleh. Sekarang lo nyesel kan? Kesel kan? Jari di luar, aim, jajar, baru tembak. Mungkin coba lihat dari sebelah kiri nih. Lihat cara pegangnya ya. Lock. Locknya ya, tembak. Ini dia lock. Unlock turun ya. Jadi posisi pegangnya gini. Unlock.
Tar dulu bang, saya takut der gitunya tuh. Kupingnya nggak bisa ditutupin ya? Ada. Pakai tutupan deh kayaknya gua. Iya deh. Kan gua nggak takut gua der loncat itu gua lempar. Bang Charles. Ini makanya nih. Pelatihan adalah kita. Iya, makanya. Ya. Saya latihan megang dulu deh. Karena kan gini ya, kita kan nggak tahu shit happen kapan, ya kan? Kita nggak punya musuh. Tapi kan orang kan kata bisa... siapa? Nggak ada musuh. Musuh lo banyak, lo aja nggak tahu. Orang pada nelpon gua, bang. Gua mau sikat, John. Jangan. Ada gua, lo mandang gua. Lo nggak tahu aja. Siap, awak gua. Dari kepakasa gua ngomong nih. Salam kenal, Pak John. Eh, Pak Hendra. Pak Hendra. Saya selalu Pak Hendra. 37. Udah pakai John aja. Ada. Jadi gini John, ini kan semuanya kan piringnya kumpul di sini. Jadi kita meledak. Kalau dia pak kena sial, ada tetap petikan di sini. Pecah ya? Iya, pasti kita enak. Hah? Ini. Pokoknya petunjuk dia gini ya, jangan masuk. Ada itunya, cincinnya gitu. Cabut aja makanya baret ntar bro. Enggak usah apa-apa. Kakinya om. Ya, santai aja. Kita mau nembak subuh gini-gini kan, santai aja. Nah, sekarang lihat bisir, mata, dominasi itu di kanan. Ini lihat, ini 99% lihat fisir. Ini fisir belakang, fisir belakang. Lihat. Itu mata kita lihat itu, tapi disaring ini. Jadi kita ngejep ini. Lihat. Badannya yang gerak ya, waktu menembak tuh badan tetap steady. Mata biasanya jam begini gini. Nanti relax. Mau bisa dua mata bagus. Enggak bisa. Nah, berarti merem ini sebelah kiri. Dominan itu matanya di mana? Kanan. Kanan. Nah, jadi begini. Ini posisi nembak jempolnya di atas apa di bawah, Om? Bawah ini. Iya, di sini. Di sini boleh. Di sini ada. Dari luar ya. Kok berat? Ngokang itu ya, tangan kanannya dorong, tangan kirinya tarik. Jadi mau gini, sama. Ya. Tangan kanannya dorong, tangan kiri tarik. Nah. Jepit gini, jangan jepit. Ntar jepit jarinya. Itu ada banyak. Juga gitu loh. Gini, udah. Saya enggak. Mangkok kalau udah nyerang rumah, gak mungkin berdua kan, bener gak? Rame yang kejadian di Pulau Mas tuh, yeah. Satu rumah dimasukin, majikan 3 mati, pembantu ini 2 nyampe hampir mati juga kan, dikurung di kamar mandi. Nah, saat rampok masuk udah 4-5 orang, potensi pengeroyokan, dan di daerah kita lagi ya, senjata bela diri itu penggunaannya lebih dimungkinkan ya Pak Hendra ya? Karena rampok masuk rumah kan. Iya, itu tuh benar orang masuk ke properti kita kan. Ya. Kalau udah masuk ke rumah kita dia mau ngapain? At least kalau enggak mau nembak orang ya, Om John, tembak peringatan saya ke atas. Bang. Siap. Dia masih maju. Ya, udah, Om. Baru kita arahkan bolaknya gitu. John, thank you, John. Makasih, Om. John yang makasih, Om. Ibu, gitu, Pak. Jadi kalau orang udah enggak usah tembak orang ya, kita tembak peringatan. Deng. Ya. Orang udah rumah kita, masih udah mau maju, ngapain sih? Baru kita arahin ke orang. Kalau udah ke rumah kita ngapain? Ngarahin ngapain? Rumah lu udah gede, udah mewah lo. Dirampok kayak berasal.
Latihan dong istri gua aja. Ah, enggak. Coba dulu enggak, nanti. Nanti aja. Tambah rakyat dia aja. Jangan dikantongi. Ini enggak gampang pecah kan? Enggak. Ini kalau misalkan membahayakan, lepasin di bawah dulu ya. Minggir nggak lu, gitu ya. Ter sekali gua, peluru karet sih. Gua kan nggak pengen lu kenapa-napa, gua pengennya aman. Aman ini aman. Kalau kita coba tangan satu gimana? Boleh. Latihan nembak tangan satu. Lu beli dumbbell yang sekilo. Beli dumbbell yang sekilo biasa yang kan, tapi kan pakai latihan, Mas. Iya, latihan kan pakai dumbbell. Ada paham nih, jadi terbiasa. Om, kalau saya coba tangan satu boleh? Jangan dulu ya. Kencang-kencang. Gitu om, nah, jadi semua tuh pelatihnya ini ya, bagaimana pelatihnya kanan jeli pot ini nilai tertinggi. Oh, nilai tertinggi ini tadi ini kan, ini aja udah iya. Bagus nih, orang biasanya meleset meleset ini kan aja udah bagus di situ aja kan, kalau berarti benar yang kita pengen fokus gila ini. Udah lah, ini susah. Udah ngagetin gimana bapak bu? Ini gila dia bebas ya, saya sambil sorry ya kalau saya bisa beli ya, santai, tapi nggak pakai peluru. Nilai pasang. Jangan.